Biar nambahin kaldu ayamnya biar tambah enak, sedap. Enak banget ya. Dingin-dingin makan soto ada cekernya. Segar, sedap banget. Soto ayam bumbu Indofood emang enak, sedap, nggak ribet. Selamat tahun baru, semoga bahagia, happy, and banyak rezeki. Sukses selalu. Halo teman-teman semua, assalamualaikum. Jumpa kembali dengan channel saya Dijah Taiwan ya. Selamat tahun baru untuk teman-teman semua. Semoga tambah sukses, sehat, selamat, banyak rezekinya. Amin. Kali ini saya mau bikin soto ayam bumbunya Indofood ya. Kebetulan saya masih punya bumbu Indofood. Untuk teman-teman yang udah selalu hadir, terima kasih banyak ya. Semoga Allah yang membalasnya. Teman-teman tambah sukses di tahun baru ini, tambah jaya, tambah sukses dalam segala hal. Amin, amin. Oke, yuk lanjut bikin soto ayamnya. Ini bumbunya yang tak ulek ya, tak tambahin bumbunya biar tambah seger. Ini bumbu-bumbunya udah siap semua. Sekarang saya mulai bikin soto ayamnya. Saya goreng dulu bawang merahnya. Saya goreng ayamnya dulu. Goreng bumbu sotonya ya, tak tambahin bawang merah, bawang putih ini, tak goreng dulu. Masukin bumbunya. Ini kita masukin ya bumbu Indofoodnya. Kita masukkan tomatnya. Ini ceker ayamnya ya, dimasukkan biar mendidih, biar empuk, biar nambahin kaldu ayamnya biar tambah enak, sedap. Ini saya tambahin masako ya, biarpun pakai Indofood, ditambahin masako dikit biar tambah segar, sedap. Kasih gula putih dikit, kasih micinnya dikit. Ini nggak lupa juga saya tambah ya merica bubuknya biar tambah seger sedap. Ini udah mau mateng ya, ditambah ini daun bawang sama seledri. Ini sekarang soto saya udah siap semua ya. Udah mateng. Ini soto saya udah siap ya. Ayo diicipin.
ini soto saya udah mateng, baunya seger, kayaknya sedap banget sih. Saya icipin dulu ya. Enak, sedap. Seger. Bisa icipin dulu ya. Segar banget. Sedap. Bumbunya juga pas. Bumbu soto Indofood saya tambahin bawang merah, bawang putih. Tambah enak deh, segar. Ya, enak banget. Cuacanya dingin, makannya soto ayam seger, sedap banget. Cuacanya dingin, makannya soto ayam cocok banget, pedes, panas, seger. Enak banget ya, dingin-dingin makan soto ada cekernya banget. Soto ayam bumbu Indofood emang enak, sedap, nggak ribet, seger, cocok buat suasana yang dingin-dingin kayak gini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak atas dukungan and supportnya. Semoga teman-teman semua tambah sukses, banyak rezeki, sehat, selamat, panjang umur. Selamat tahun baru. Semoga bahagia, happy, and banyak rezeki. Sukses selalu. Assalamualaikum.